diminta untuk melaksanakan aktivitas seperti biasa. Ya, situasi bisa kita kendalikan. Kami dari TNI maupun Polri sudah siap mengamankan masyarakat atau warga yang akan melaksanakan pemungutan sampai di TPS. Dan kami himbau untuk masyarakat tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya provokatif, ya, yang dapat menimbulkan konflik. Maka kita tindak tegas. Sekali lagi akan saya tindak tegas apabila berupaya melakukan upaya tindakan-tindakan yang provokatif dan bisa menimbulkan konflik. Termasuk di media sosial? Ya, apabila di media sosial juga akan kita tindak lanjut.